Halo teman-teman, selamat pagi. Ohayou gozaimasu ya. Hari ini kita kedatangan tamu ya, kakeknya ini kakek Sugiono ya. Dan kita mau diajak jalan-jalan ya. Mau diajak jalan-jalan ke Kali ya, atau Kawa ya. Nagatoro ini membutuhkan waktu 1 jam perjalanan ya. Kita juga ada di belakang bersama orang Filipin ya. Ini Jack. Dan ini kakek Sugiono nya, kakui kakek Sugiono ya. Sedikit Indonesia kore ya, ada aisatsu tsute. Halo. Sedang kamu? Indonesia kore. Aisatsu tsute. Good morning. Good morning. Amerika ya. Selamat dah, selamat. Selamat ko. Selamat ko jane. Selamat pagi rambe. Shiran ne wa. Nah, dia itu mau yutan dia. Selamat po. Ini ya ini kakeknya agak ini ya. Kepalanya agak miring sedikit ya ini cut utama kasih lah kalau kore. Minna utama kasih ne. Minna crazy. Mari. Oke, kita akan jalan ya. Oke. Ya teman-teman, perjalanan ke gunung ya. Ini view-nya semua gunung. Perjalanan menuju ke Bali. Ini di sampingnya sudah gunung ya. Ini tempatnya di pegunungan. Kaite kono hen made chiku fute kuru. Oke teman-teman, jadi saya sudah nyampe di salah satu kawa ya. Kawa ini ada tebing-tebingnya juga ya. Ini view-nya sangat indah ya. Lihat di sana ada tebingnya, ada jalan-jalannya. Dan nanti saya akan di sini naik perahu ya. Ada perahu dari sana ke sini. Akan ke sana ya. Itu tiketnya per orang sekitar 230 ribuan ya per orang. Itu katanya tadi dibayarin sama kakeknya karena kuncinya dia yang bayarin katanya. Jadi dia posisinya di Bali karena batu-batu besar ya. Dan ini bapak ramai pengunjung ya. Dan sewa ni. Ini segar banget kok. Ini airnya bening yang sini. Ini dia teman-teman, ini pengunjungnya sangat ramai ya. Banyak juga orang yang pacaran ya di sini. Kebanyakan yang muda-muda. Oke, ini view-nya. Ada tebingnya juga ya. Oke, terlihat ada banyak orang pacaran di sini.
Jadi orang-orang sini itu cuma untuk memanjakan mata untuk melihat ini ya, pemandangan yang kayak gini. Karena pemandangan kayak ini cuma bisa dilihat di desa di sini di Nagatoro ya. Karena mereka udah kayak udah bosen lihat view di kota ya, yang itu aja. Jadi mereka jalan-jalan ke Hawaii. Nah, di sini juga banyak orang yang istirahat yang di bawah pohon. Di sini sejuk suasananya. Ini tebingnya keren banget ya teman-teman. Bisa dilihat. Tapi airnya agak sedikit hijau ya. Dan nanti di sini ada perahu dan kita naik dari sana ya. Jadi ini view-nya teman-teman. Ini ada cewek-cewek juga yang lagi foto-foto ya. Kita akan coba tanya-tanya ya sama cewek ini. すいません、ちょっといいですか？はい。お姉さんたちどこから来ました？熊谷。あ、近いじゃん。私なんかあれ、あの、深谷。そう。来たですよね。こっちまで来てるんですか？車で。いいね。これやるんですか？なんて言うんだっけ？なんか、そうめん。そうめんやるんですか？そうめん食べに。じゃあ一緒にやるか。お二人だけですか？はい。あの彼氏は？今。何歳？19の20。めっちゃ若いじゃん。あ、僕は何歳に見えますか？おじさん。何歳に見えますか？24。もっと。27。もっとか。30。32。どこの人を見えるんですか？日本じゃないですか。だって顔は真っ黒ですよ。日本じゃない。何人って見えますか？知らない。アフリカとか。いや、なんとかあの有名なところがあって島。父さんこんな感じ。フィリピン。フィリピンは、まあ、もっとちっちゃい島が割と捨てるんですよ。はい、バリ島から来ました。はい。じゃあちょっとありがとうって、トリマカシーって言って、トリマカシー。はい、ありがとうございます。すみません、ね、めっちゃ可愛いしね。モザイクで。いや、全然可愛いしよ。じゃあまたね、ありがとうね。すみません。ありがとうございます。はい。まあ、itu dia tadi guys, kita sudah
coba bertanya-tanya ke orang Jepang, ternyata itu dari dekat ya, dekat tempat saya tinggal. Nuru, 最高でしょ? 最高。じゃあ乗るか。